Udah berapa lama Bang Pendi ke di 203 Bang? Sebelum puasa. Sebelum puasa kemarin ya. Selamat sore menjelang malam sahabat Ismania, sahabat Bus ALS. Kembali lagi di channel Pak Jojo Record. Saya melaporkan keberangkatan Bus ALS Nopin 203 yang OTW ke Medan. Tepat jam 6 sore, bus ALS ini akan diberangkatkan dengan sewa yang meyakinkan ya, full sewa di dalam. Paket juga sepertinya full di bagasi, tapi di atas kabin paket sepertinya tidak ada ya, karena ini eksekutif. Jadi bus ALS 203 dengan karoseri Adiputro full sewa, full seat. Dengan sasis Mercy OH 1626 air suspension. Nah, ini dengan Bang Fendi. Assalamualaikum Bang. Salam kenal Pak Jojo Record Purba. Kenapa Bang pindah di 203 enggak di 253 lagi? Segitulah dulu. Banyak kerja. Banyak kerja. Pindah-pindah. Gitu. Pindah-pindah. Berarti abang sempat cuti gitu makanya pindah. Gitulah ya. Udah berapa lama Bang Pendi ke di 203 Bang? Sebelum puasa kemarin ya. Jadi kira-kira Bang Pendi awet nggak nanti di sini? Apa masih ada rencana pindah lagi mungkin di ekor tiga lainnya? Ya kalau sementara masih beta ya. Mana tahu ada nanti niat apa pula yang lain kan? Belum tahu, belum tahu juga. Betul. Tapi bocoran dulu. Ada niat lagi balik ke 253 nggak? Oh enggak. Langsung to the point ya. Oh enggak. Sedikit dulu kesannya waktu Bang Pendi bersama 253 terus kan baliknya tuh sama rombongan Jogja tuh. Oh, pulangnya ya? Iya. Nah, di situ Bang Pendi ini bisa dibilang naik daun lah ya, terkenal ya, karena banyak sekali penontonnya. Iya. Nah, yang terkenalnya Bang Pendi itu suka kata-kata gitu ya. Dulu, sekarang. Sekarang harus lah. Ciri khas lo Bang, gak boleh hilang itu. Solawatannya juga bagus sekali, suaranya indah sekali. Yang waktu di upload Rapa Para kan viral sekali tuh Bang. Iya. Banyaklah kenangan sama Mas Agung. Mas Agung ya. Jadi 203 ini trip aslinya mana Bang? Sampai kiri Tangerang, Medan. Iya. Itu aja. Iya. Via Toba. Oh, via Toba ini ya. Oke. Jadi abang di 203 ini cincu apa driver 2 Bang? Oh, tetap driver 2. Iyalah. Nanti juga lama-lama akan naik ya Bang. Seiring tambah usia atau tambah pengalaman ya. Kalau enakan masih enakan cincu 2. Kenapa Bang? Karena gak ada pikiran. Gak ada pikiran ya. Kalau driver 1 pikirannya apa? Macam-macam, mikirkan ban, mikirkan ini, mikirkan itu. Banyak yang dipikirkan. Oh, berarti kru sama busnya itu tanggung jawab dia semua gitu ya. Oke, mantap. Ini jam berapa berangkat Bang? Habis maghrib ya. Jadi sewanya ini full seat ini ya. Sudah agak lumayan kita enggak.
Masih ada bangku kosong ini kira-kira? Masih banyak. Masih banyak ya. Kalau paket? Gak ada. Gak ada ya. Oke lah. Itu dipersiapkan. Kalau saya izin mau nempel stiker bisa nggak bang? Bisa. Oke, terima kasih ya bang ya. Oke lah, salam kenal dulu bang. Dari Pak Jojo Record, aslinya marga Purba ya bang ya. Nanti Mas Aji sih kenal. Saya sering ketemu di sini sih. Mas Aji sering ke sini. Oh, kalau Mas Aji sepanjang kakinya itu. Iya. Dari lawan itu. Bentar-bentar udah sampai di Ranto nanti. Bentar-bentar udah sampai di Ranto, bentar-bentar udah Jakarta. Iya. Bentar-bentar udah di Lampung. Udah mandi. Karena masih jomblo. Jombri. Jombri. Izin lu bang ya. Izin bang ya. Itu penampakan yang pingin lu penampakan berapa kali. Bang, pegang lu, pegang. Jadi kita sapa-sapa nih. Saya mau nempel stiker. Direkam. Iya, ini aku mau nempel stiker. Udah ya, mulai ya. Enak, bagaimana dramanya? Udah, enggak itu lagi apa sebenarnya? Oh. Baiklah teman-teman, sahabat Fajojo lover. Ini Abang The Fajojo. Fajojo Record. Oke, okay. Izin ya sama Bang Opendi. Oke. Okay. Wah, padat sekali. Ya, ya Bang Yudi aja lah. Oke. Nah, oke. Okay. Terima kasih Bang. Jangan lupa subscribe channel Fajojo Record. Mantap. Terima kasih Bang Louis. Mau di shooting enggak sini, Bang? Hah? Enggak pede aku gitu. Ini dia, Mercy 1626. Oh iya, masih banyak bangku yang kosong. Jadi seperti ini teman-teman, keadaan sewa 203 dengan fasilitas eksekutif. BK7284 LD. Karoseri Adri Putro Jetbus HD2. Oh, ini Royal Class ya, bukan eksekutif. Jadi itulah ya, sedikit tadi review tentang bus ALS 203 dan saya udah diizinkan untuk nempel stiker. Dan Bang Fendi tadi sangat ramah sekali ya. Itulah pembawaan Bang Fendi yang sangat bersahaja sekali dengan siapapun orang yang baru dikenalnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini atau yang punya rencana mau ke Sumatera, silakan tunggu bus ini di perjalanan via lintas barat ya. Dari Tangerang, Merak, Lampung ke Kota Bumi, Prabu Muli, Lahat, Sarulangun, Bangko, Bukit Tinggi, Tarutung, Sibolga ya, Balige, Danau Toba, Siantar ke Medan. Oke, itulah trayeknya ALS 203. Hari ini Minggu sore tanggal 30 Mei 2021. Saya liput langsung dari
Pool ALS Tanah Tinggi Tangerang. Oke, krunya udah naik. Supirnya juga udah dibalik kemudi. Bus ALS 203 segera diberangkatkan menuju Kota Medan. Via Toba atau via lintas barat. Ya, semua sudah dipersiapkan, pintu sudah ditutup. Kita saksikan keberangkatan ALS 203 dengan julukan Ekuator. Woi, Mas Yudi, udah lama kita nggak jumpa, sahabatku ini, sahabatku ini. Mantap. Channel subscribe sekali, subscribe channel Bang Wahyudi 3D. Iya, yang selalu update di Pool Tanah Tinggi. Kita liput dulu ini. Penumpang dada mantap. Kita doakan ALS 203 tiba dengan selamat di kota tujuan, Kota Medan. Sekian video saya, terima kasih.